Halo Smart Viewers, senang sekali saya Raksi Hernando Huta Barat bisa berjumpa dengan Anda. Dan selama 3 menit ke depan kita akan membahas mengenai Pancasila dan Agama bersama narasumber yang hadir bersama kami, yaitu Mas Saiful Hadi, selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Sasak Jakarta dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Ideologi Pancasila dan agama-agama di Indonesia merupakan keberagaman dan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong-menolong, tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Saat lagi kita akan membahas mengenai hal tersebut bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami, yang saya katakan tadi yaitu Mas Saiful Hadi. Halo Mas Saiful Hadi. Oh iya, bagaimana kabar? Luar biasa. Mas Saiful Hadi gimana kabarnya? Ya sehat-sehat, alhamdulillah lancar lagi. Hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Iya, 1 Juni. 1 Juni kita akan membahas mengenai hal tersebut karena erat kaitannya dengan isu-isu terkini. Kemarin kita sudah membahas mengenai isu toleransi ketika masuk ke hari kelahiran Pancasila, tentu sangat erat hubungannya. Mengingat bahwa pada tanggal 1 Juni kemarin ya kita memperingati Hari Pancasila, bagaimana Mas sendiri memaknai mengenai Hari Kesaktian Pancasila di era digital seperti ini ataupun di era yang di tahun 2018 ini, Mas? Oke. Pancasila adalah salah satu falsafah bernegara kita di bangsa Republik Indonesia kita hari ini. Pancasila ini sebagai titik temu, titik sentral tenun demokrasi kita di Republik. Bahkan itu akan menjadi sebuah contoh bagi dunia. Bahwa kebinekaan dan keberagaman itu adalah sebuah keindahan dan sebuah kejayaan bagi sebuah negara yang ada di Indonesia. Bayangkan dari Soeharto, ketika kemudian Soeharto melalui BPUPKI mendeklarasikan dan mendengungkan Pancasila, dari sampai hari ini tahun 2018 masih tetap kokoh, yaitu Pancasila sebagai ruh dan sebagai falsafah bernegara kita hari ini. Karena di dalam Pancasila itu adalah sebuah titik temu, sebuah ideologi yang sangat kuat. Baik itu bagi seluruh agama-agama yang ada di Indonesia. Baik itu Islam, teman-teman dari Yahudi, Buddha, kemudian agama-agama yang ada di Indonesia yang telah diresmikan itu menjadi sebuah keindahan akhirnya. Ketika perbedaan itu menjadi sebuah keindahan, maka tidak ada pembenaran-pembenaran yang harus dibentrokkan di situ. Jadi jadikan sebuah Pancasila itu sebagai garis kesucian dan garis kecintaan kita terhadap Republik kita hari ini. Baik, kemudian terkait dengan statement yang saya katakan tadi bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Pernah kita dengar desas-desus bahwa ada segelintir kelompok yang ingin menggantikan ideologi kita ini dengan ideologi lainnya yang sesuai dengan kepercayaannya. Apa Mas setuju dengan hal ini? Iya, jadi ada beberapa kelompok-kelompok yang tidak mensepakati. Memang bukan hanya hari ini saja. Dari Bung Soekarno, Soekarno pelopor untuk negeri Republik kita waktu itu, dari situ sudah mulai ada konflik. Artinya ada konflik dari semua kaum. Masalah penafsiran bahwa kemudian melalui piagam Jakarta baru terbentuknya lagi Pancasila yang ideal itu digali dari tanah kita, digali betul dari Republik kita, identitas kebudayaan, identitas keislaman kita menyatu dalam sebuah kepancasilaan. Sehingga kemudian ketika ada kelompok-kelompok untuk kembali menolak Pancasila itu adalah sebuah kesalahan fatal. Seperti adanya khilafah, kemudian mendukung adanya negara-negara khilafah. Agama itu adalah esensi dan substansi keberagaman yang ada di dalam Pancasila. Kita ibaratkan bahwa Pancasila itu sebuah tower. Tower yang ada di Binus TV hari ini misalnya. Jadi cabang-cabangnya itu adalah sila-silanya, adalah agama-agamanya. Menjadi sebuah tiang yang sangat kokoh bagi Republik kita. Jadi analoginya seperti itu, Mas. Sebagai landasan yang cita-cita akan dimiliki oleh segala unsur yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana perkembangan kondisi real masyarakat terhadap makna Pancasila dan agama di Indonesia saat ini?
Kondisi real hari ini kemudian Pancasila sangat dicabit ya, khususnya ketuhanan yang Maha Esa itu dari sila yang pertama ya. Artinya kemudian udah banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya tidak sudah tidak apa istilahnya monoteismenya itu tidak diberlakukan dalam dirinya. Baik. Bahwa kebertuhanan itu tidak berlaku baik itu di dunia-dunia barat kemudian ini ketika mereka hadir dan tidak dideteksi oleh pemerintah, tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka akan meruntuhkan nilai kepancasilaan kita. Itulah kondisi real hari ini. Kemudian pemerintah harus betul-betul melalui terbentuknya badan pembinaan ideologi Pancasila itu menjadi sebuah tugasnya yang sampai hari ini yang sangat kontroversial mengenai gajinya gitulah. Jadi harus sesuai kapasitasnya selaku badan pembinaan atas ideologi Pancasila kita. Baik. Itu. Kemudian bagaimana pandangannya terhadap sikap pemerintah dalam menangani perbedaan penafsiran makna Pancasila dan agama di Indonesia? Kita tahu bahwa banyak sekali penafsiran-penafsiran yang yang menjadi begitu abstrak terhadap Pancasila begitu sehingga menimbulkan adanya ideologi-ideologi baru bahwa bisa akan masuk di Indonesia begitu. Bagaimana pemerintah menyikapi penafsiran-penafsiran yang berbeda ini terhadap Pancasila? Jadi semenjak Soekarno, kemudian Bung Hatta, Sultan Syahrir, kemudian bersama tokoh-tokoh founding father kita masa lalu, ketika mensusun ideologi kita ini, awalnya bukan hanya digali dari digali dari tanah kita, digali dari Nusantara ini. Tapi digali di beberapa negara juga. Artinya digali di beberapa negara melihat kondisi real, dinamika yang terjadi. Ada di situ komunisme. Di beberapa negara sekarang sudah hangus komunisme. Apalagi akan hidup ke sini. Dengan gerakan-gerakan seperti itu, maka tidak akan nyaman dengan keindahan Indonesia yang begitu sejuk, begitu hijau, tidak akan sesuai dengan kultur dan budayanya. Sehingga kemudian langkah konkret pemerintah hari ini sudah tepat. Adanya badan pembinaan tadi, BPIP yang lagi hari ini lagi viral gitu ya. Di beberapa, gajinya sangat besar. Nah, artinya harus sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu sudah sangat kita mendorong bahwa pemerintah hari ini ketika terjadinya politik identitas sekali lagi setiap pilkada, setiap pilpres, kemudian pilgub yang terjadi beberapa daerah itu sebenarnya kesalahpahaman dan ketidak secara universalnya nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu yang harus kita lakukan dan kita desak kepada pemerintah melalui regulasinya bagaimana kemudian Undang-Undang 1945 itu sudah tertera betul di dalam dasar-dasar negara kita. Artinya kita harus kritis sebagai masyarakat, tidak hanya begitu aja menerima kebijakan dan juga harus kritis terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita atau di negara kita. Kita harus break sebentar, Mas Saiful. My viewers, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih semua viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Mas Saiful Hadi, selaku Ketua Umum IMSAK Jakarta dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam untuk topik Pancasila dan Agama. Kita lanjutkan perbincangan kita, Mas. Kita tahu Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Pemerintah, apakah badan ini sudah efektif melihat segala sesuatu yang terjadi ketika setelah badan ini dibentuk? Jadi hari ini kemudian setelah hadirnya Presiden Joko Widodo, Jokowi JK memberikan dan membentuk Badan Pancasila yang kemarin namanya BPUPI gitu kan. Sebelum BPUPI ya. Jadi kemudian Pancasila sebagai dasar negara, sebagai titik temu dari semua agama-agama di Indonesia, itu belum secara efektif cara mensosialisasikan kepada masyarakat, tatar masyarakat. Karena belum menyentuh ke ranah-ranah kampus. Belum menyentuh ke ranah-ranah sekolah. Belum menyentuh ke ranah-ranah bagaimana misalnya di sekolah itu di kurikulum pendidikannya, kurikulum di beberapa sekolah-sekolah swasta seperti madrasah, kemudian pondok pesantren. Ada banyak pondok pesantren yang perlu kemudian harus disosialisasikan secara masif oleh pemerintah. Jadi terbentuknya badan pembinaan ideologi Pancasila ini bukan hanya kemudian hanya seputaran
gaji saja yang dibicarakan hari ini. Padahal itu tidak sangat substantif. Kita menghargai beberapa tokoh-tokoh kita seperti Mahfud MD, kemudian ada di situ Ma'ruf Amin, Megawati, dan segala macam yang betul-betul sudah final berbicara tentang Pancasila. Sudah final berbicara dengan ideologi negara kita. Artinya kemudian langkah yang harus beliau-beliau harus lakukan ini yang betul kita tunggu. Artinya sosialisasi, kemudian hanya beberapa kampus. Hanya saya lihat baru beberapa kampus di Jakarta misalnya. Tapi belum menyentuh ke ranah semua rentuh ke pelosok-pelosok desa. Karena terjadinya konflik horizontal dan konflik antara masyarakat itu adalah di desa-desa, di pelosok-pelosok. Itu yang terjadi. Keras doktrinasi, gerakan-gerakan yang transnasional itu. Kemudian tidak keberterimaannya terhadap Pancasila itu sangat resisten gitu. Mungkin ada sesuatu yang salah ketika terjadi masalah di Jakarta dan nggak tahu gitu bahwa sebagian besar masyarakat yang menyebabkan adalah orang-orang yang mungkin dari desa-desa terluar yang ada di Jakarta begitu ya. Jadi mungkin pemerintah terlalu sibuk untuk membenahi Jakarta dan yang lain terbengkalai begitu. Sebenarnya apa penyebab sikap perbedaan makna Pancasila dan agama di Indonesia, Mas? Penyebabnya salah satunya adalah kemudian ketika agama Islam misalnya, di agama Islam itu ada banyak mazhab-mazhab, ada banyak sekte-sekte yang kemudian di situ berbeda tekstual, berbeda cara menafsirkannya yang tidak sesuai dengan budaya kemudian yang sudah berlaku seperti di NU, di Muhammadiyah, di Nahdlatul Wathon itu sudah final. Hubbul Wathon, mencintai tanah air. Kemudian Nahdlatul Ulama, itu sangat mengajarkan bagaimana negara mencintai negara, mencintai bangsa ini, mencintai tanah air ini, dan mencintai agamanya. Jadi penafsiran di organisasi yang sudah ada di Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah, kemudian NW, dan banyak organisasi yang sudah diakui oleh pemerintah hari ini, kemudian harus betul-betul dimasifkan. Bagaimana sesungguhnya makna secara tekstual, secara penafsiran daripada masing-masing organisasi ini. Jadi begitu. Kemudian perbedaan makna Pancasila dan agama seperti apa yang sering terjadi di tengah masyarakat ini? Kita tahu kental sekali kejadiannya di Jakarta, karena Jakarta menjadi seperti titik pertemuan antara seluruh kota ataupun provinsi yang di Indonesia begitu ya. Bagaimana, Mas? Perbedaan makna maksudnya di sini ketika kemudian keadilan sosial kemudian sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia ini itu yang kemudian menjadi rentetan masalahnya, termasuk di situ kemiskinan, kemudian lebih kepada ekonomi yang sangat melarat bagi masyarakat di situ, sehingga muncullah bagaimana kemudian hari ini pemerintah itu tidak adil, pemerintah tidak demokratis. Kalau katanya Prof. Buya Syafi'i Ma'arif itu Pancasila yang kelima, sila yang kelima itu sudah menjadi anak yatim piatu. Sudah lama tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Bahwa tidak ada yang adil di Republik ini. Baik di sektor politiknya, kemudian segala macam. Di situ sangat dipolitisir. Nah ini kemudian menjadi salah satu, salah satu alasan dasar. Dasar daripada masyarakat selalu konflik. Karena makna-makna dari semua sila-sila yang lima ini adalah mencakup dari semua kehidupan, keberagamaan, kehidupan ekonomi, kehidupan politik di situ masuk sebagai titik temunya di situ. Tapi kemudian hanya beberapa persen dari makna sila-sila yang kelima itu yang hanya bisa terterapkan di Indonesia. Jadi belum final lah begitu pada akhirnya. Baik, artinya yang kelima ini sebenarnya adalah suatu yang penutup yang sempurna. Tapi betul, kemudian dikatakan bahwa menjadi anak yatim saat menjadi anak yatim piatu. Kemudian sejauh mana pemerintah mengontrol keberagaman di Indonesia? Hari ini pemerintah ya khususnya seperti saya misalnya yang orang Nusa Tenggara Barat. Yang Nusa Tenggara Barat itu adalah mayoritas muslim di situ. Jadi kemudian sangat kita rasakan bagaimana keberagaman yang muslim ada di sini, yang Hindu ada di sini, yang Buddha juga ada di Nusa Tenggara Barat. Artinya melalui pemanaan yang saya bilang katakan tadi dari awal itu bahwa keberagaman itu menjadi sebuah obat bagi Republik ini. Begitu banyak di Nusa Tenggara Barat itu ada tiga suku, suku Sasak, Sumbawa, dan Mbojo. Jadi di situ suku itu menjadi sebuah penafsiran, menjadi sebuah makna secara kemasyarakatan.
Nah, makna kemasyarakatan inilah baik. Kemudian menjadi obat bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, kita tahu bahwa ada perbedaan penafsiran di tengah masyarakat, solusi dari pemerintah, apakah yang akan dilakukan pemerintah untuk menyamakan persepsi terhadap masyarakat yang berbeda pemaknaan Pancasila dan agama. Nah, jadi kemudian pemerintah hari ini harus betul-betul turun ke masyarakat, turun ke sekolah-sekolah, dan turun ke beberapa pelosok-pelosok desa yang kita ini kan dari SD rata-rata, dari sekolah paling bawah itu sudah ditanamkan betul. Baik. Arti daripada ideologi kita ini. Baik. Kan, ideologi Pancasila kita ini. Tapi hanya kita dihafal-hafalkan saja, disuruh menghafal, tapi tidak memaknainya. Tidak ada, beberapa guru kemudian ketika hanya menyuruh menghafalkan arti Pancasila, arti keberagaman kita, tapi tidak diimplementasikan. Betul. Misalnya contoh yang sempat saya lihat ya, kondisi realnya itu. Ada anak SD ketika masuk ke mall, mereka melihat di situ, melihat tidak sesuai dengan keyakinannya. Muncul bahwa, kau adalah kafir. Jadi saling mengkafirkan, saling menuduh bahwa kebenaran itu bukan hasil daripada keilmiahan ya, hasil pencarian, hasil proses jadi kebenaran itu. Jadi kebenaran menjadi sebuah kebenaran secara individu. Tidak menjadi sebuah kebenaran secara universal. Baik. Nah, itu yang perlu kemudian harus kita dibenahi ya, supaya jangan secara menganggap bahwa sesuatu yang diajarkan sama kita adalah sesuatu yang benar. Iya, mutlak benar kan, kita harus benarnya, juga mendengarkan gitu, betul. Ataupun melihat dari hal-hal yang lain. Betul, kita harus break sebentar. Smart First, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih semua viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi untuk topik Pancasila dan Agama, masih bersama dengan Mas Saiful. Kelanjutan perbincangan kita, Mas. Sejauh mana pemerintah telah memberikan regulasi dan atau aturan-aturan masyarakat yang inklusif terhadap pemaknaan dari Pancasila dan Agama? Oke, jadi pemerintah hari ini kemudian terhadap beberapa sekat-sekat dan konflik-konflik yang terjadi ya di tengah masyarakat, artinya sangat inklusif. Kemudian masyarakat memaknai arti daripada kebenaran di masing-masing agamanya. Kan? Jadi kemudian regulasi yang didorong oleh pemerintah, ada beberapa regulasi dan undang-undang melalui, dan jadi setiap daerah itu juga punya aturan. Baik. Itu adalah bentuk daripada regulasi pemerintah. Baik. Misalnya di beberapa, di Sulawesi, di Kalimantan, dia punya adat istiadat. Baik. Ada adat yang kemudian bisa menyatukan antara agama, kemudian antar Pancasila. Nah, ini menjadi sebuah akulturasinya, akulturasi makna, akulturasi agama, akulturasi Islam misalnya. Menjadi sebuah kebiasaan dalam kesehariannya. Misalnya ketika orang menikah, di situ ada ada nilai kebudayaan juga diterapkan, ada nilai keislaman atau nilai-nilai agama-agama yang berbeda. Jadi kemudian jangan kemudian pemerintah hari ini melarang. Melarang ketika ada budaya yang sudah lama terjadi di Indonesia, sudah lama terjadi di daerah kita, di pelosok-pelosok itu, kemudian kita cut dengan hal-hal yang baru. Dengan masyarakat akan kaget. Baik. Karena contoh misalnya seperti Wali Songo dulu ketika hadir di Nusantara ini, mereka melebur. Jadi para ulama-ulama kita itu, Wali Songo itu melebur dulu di masyarakat di Nusantara ini, baru dia mengajarkan bagaimana Islam itu, bagaimana agama itu. Baik. Jadi pola-pola seperti itu yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah ketika memberikan regulasi, regulasi dan peraturan-peraturan yang kemudian menjadi aktivitas masyarakat, aktivitas keberagamannya, aktivitas keagamaannya, dan aktivitas kepancasilaannya begitu. Nah, artinya harus melebur bersama mereka, makan bersama mereka, hidup bersama mereka, baru tahu gimana cara yang membuat peraturan yang sesuai dengan mereka. Iya, begitu ya. Betul. Gak hanya di kalangan atas. Kemudian sejauh mana pandangan Mas terhadap optimisme bahwa perbedaan makna Pancasila dan agama ini bisa diatasi? Gitu. Iya, jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah betul-betul mengumpulkan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini.
Artinya seperti yang sudah ada, yang seperti yang ada di BPIP itu ya, tokoh-tokoh dari semua agama, dari semua tokoh budaya, dari semua tokoh akademik, kemudian dari semua stakeholder yang ada di Republik ini. Jangan sampai terjadi bahwa misalnya mayoritas Muslim, hanya mayoritas Muslim saja yang kemudian menjadi isi, tapi kemudian kita beragam. Nah ini yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan hari ini era modern, kemudian dengan era milenial besok yang akan menguasai Republik ini di tahun emasnya Indonesia nanti kemudian. Dengan bonus demografinya. Dengan bonus demografinya. Digitalisasi industri 4.0 itu yang kemudian menjadi tantangan juga bagi Pancasila. Karena Pancasila ini sifatnya dinamik. Selalu dinamis, selalu mempunyai makna. Artinya kita lihat dari jauh, bahwa Pancasila ini adalah sebuah kayak mutiara. Ketika dilihat dari samping, sangat bersinar. Ketika dilihat dari belakang lagi, sangat bersinar. Artinya semua orang bisa memaknai. Sangat multi tafsir begitu. Jadi kemudian, walaupun beribu pun agama yang hadir di Republik ini besok, di beberapa tahun kemudian, abad kemudian, Pancasila tetap relevan. Karena Pancasila itu sudah sangat universal, sudah sangat utuh. Kemudian secara makna, baik itu dari semua orang-orang yang tidak beragama pun dilindungi oleh negara. Betul. Pada penafsirannya itu, ya apalagi kemudian dengan agama-agama lain yang akan hadir. Tapi kembali lagi kepada peraturan-peraturan ketika kemudian hanya beberapa agama yang sudah diundang-undangkan, yang sudah bisa diterima di masyarakat. Jangan sampai ada agama-agama yang kemudian meresahkan masyarakat lagi, dan itu harus dikontrol melalui apa namanya sosialisasi nilai-nilai kepancasilaan kita. Itu mungkin seperti harus, itu harus ya. Diawasi gitu ya, sih. Iya betul. Gerak-geriknya nggak boleh terlalu tidak kritis gitu ya. Iya betul. Maksudnya tidak respect terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita sehingga iya, betul. Kita jangan sampai kecolongan begitu. Topik kita pembahasan pada hari ini sangat erat sekali hubungannya Pancasila terhadap agama, karena belakangan ini isu-isu agama sangat menyerang Pancasila begitu. Sangat kental sekali Pancasila ini diserang dengan isu-isu yang agama sampai bubar kita sampai Republik akhirnya ini ya. Menyebabkan pasal-pasal yang di bawahnya ataupun sila-sila di bawahnya dari 2 sampai dengan 5 itu menjadi terbengkalai begitu ya, mendapat efeknya begitu mendapat karena isu-isu efeknya. Agama ini. Kemudian bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini, Mas? Pemerintah hari ini bisa kita katakan sudah kehabisan energi. Pemerintah kehabisan energi, selalu sentral berbicara tentang politik, tidak pernah berbicara hanya segelintir hanya berbicara tentang siapa yang akan menjadi penguasa, siapa yang akan menggantikan presiden, misalnya Presiden Jokowi JK misalnya. Tidak pernah berbicara tentang kemajuan. Tiap detik, tiap jam, tiap hari ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Dan ini menjadi PR besar. PR besar kita bagi pemuda khususnya untuk kemudian mempersiapkan diri. Jangan sampai dengan era modernisasi kita kaget. Gitu kan. Jika ketika kita kaget, ya tidak bisa berpikir lagi. Sudah tinggal kita bubar saja Republik ini begitu. Jangan sampai begitu ya. Kemudian apa yang bisa Mas Saiful simpulkan untuk topik kita pada hari ini terkait Pancasila dan agama dan juga harapan Mas? Jadi yang bisa saya simpulkan tentang Pancasila hari ini, keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Kemudian keindonesiaan kita adalah sebuah keniscayaan juga bagi masyarakat Indonesia yang harus dirawat betul. Jadi kemudian ketika hadirnya Pancasila setelah dideklarasikan oleh Bung Karno, setelah didengungkan oleh Bung Karno dengan lantang, dengan pakai peci seperti saya ini ya, pakai peci yang sangat tegas dan mengatakan bahwa Republik ini adalah keberagaman, bukan keberagamaan. Mungkin seperti itu yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak Mas Saiful atas waktunya pada hari ini. Terima kasih. Dan untuk ke Rumah Demokrasi. Mas Saiful, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Perlu ditekankan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara keberagaman, bukan negara keagamaan. Pancasila adalah ideologi beragama. Untuk itu, saya Rex Hernando dan
Mas Saiful serta kru yang bertugas mengucapkan juga selamat hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2018. Semoga Pancasila dapat menjadi ideologi yang tetap dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia dan seluruh pemerintahnya. Dan kemudian terima kasih banyak atas waktu Anda untuk menikmati dan menyaksikan Rumah Demokrasi pada hari ini. Akhir kata, saya Reksi Renaldi Huta Barat, Mas Saiful dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa di Rumah Demokrasi episode berikutnya.